Kasih dan juga jajaran PBI yang sudah hadir. Saya kira kita sudah menangkap bahwa tadi sudah diklasterisasi bahkan ya beberapa permasalahan-permasalahan mendasar terkait dengan kepentingan dari profesi dokter ini ya, yang secara keseluruhan tentunya kami sejalan lah ya, fraksi Partai Gerindra sejalan untuk bisa sama-sama kita membenahi sistem kesehatan nasional termasuk bagian daripada ketahanan nasional ya, kita sepakat untuk hal tersebut. Hanya saja memang revisi terhadap undang-undang TikTok ini yang hari ini juga dikawal oleh teman-teman di badan legislasi ya, harapannya tentu mungkin teman-teman nanti ada sandingan dengan apa itu namanya DIM ya, Bang Herbert, daftar inventarisir masalah di RUU apa revisi dari undang-undang TikTok ini untuk bisa diselaraskan dengan aspirasi yang tadi sudah diklasterisasi tadi gitu ya, sehingga bisa lebih konkret ya seperti apa sih maunya apa namanya rigid aturannya ya ke depan untuk bisa menampung tadi perbaikan-perbaikan dari baik sistem pendidikannya ya, karena memang hari ini ya masalah itu memang benar adanya gitu ya, dan kita hadapi bersama berbagai macam permasalahan tersebut, dan kami juga saya kira bersama juga teman-teman di secara teknis saya kira ini bisa kami suarakan juga di komisi-komisi ya, di Komisi 9 tentunya dan juga di Komisi 10 yang terkait dengan Dikti ya, itu saya kira sambil paralel Pak Ketua untuk juga bisa sama-sama kita titipkan di Komisi 10 artinya proses legislasi berjalan di badan legislasi, tapi teknis yang hari ini sudah berjalan ini harapannya juga bisa diperbaiki melalui teman-teman yang ada di Komisi 10. Saya kira itu tanggapannya Pak Ketua, terima kasih. Sebetulnya apa yang disampaikan Prof. Nasir, Prof. Adia, Pak Daeng, beserta Ibu itu sama Pak, dengan usulan dari fraksi kami. Waktu itu kami mengusulkan juga kemarin ada kurang lebih 10 item Pak. Yang pertama tentang tambahan sistem kedokteran, pelan pendidikan kedokteran, pendidikan kedokteran, fakultas kedokteran, fakultas kedokteran gigi, seleksi calon mahasiswa kedokteran, model pendidikan kedokteran, pemerataan persebaran dokter, termasuk spesialis dan dokter gigi, termasuk kurikulum pendidikan kedokteran, harmonisasi putusan MK seperti yang disampaikan Prof. Kasir, kelulusan dan ijazah riset dan pengembangan arsitek